Hadapan dan hadirin sekalian. Salam sejahtera. Untuk kelancaran dan keberhasilan acara Supra Dokter Angkatan ke-42, berikut kami bacakan tata tertib acara. 1. Mohon tidak melakukan aktivitas lain selama acara ini berlangsung. 2. Mohon menjaga ketenangan dan ketertiban selama acara. 3. Mohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Hadirin yang berbahagia, acara Sumpah Dokter akan segera dimulai. Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Kepada hadirin sekalian, dipersilakan duduk kembali. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa. Doa pembuka dibawakan oleh Pendeta Paulus Sitomorang. Kepada Pendeta Paulus Sitomorang, kami persilakan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, terutama para dokter yang baru, yang akan diambil sumpahnya pada pagi hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan acara kita pada pagi hari ini, Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin secara kristiani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, puji dan syukur kami naikkan pada pagi hari ini kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami sekalian. Terutama Tuhan, untuk para dokter baru yang pagi ini akan diambil sumpah dan janjinya, baik di tengah-tengah fakultas, di tengah-tengah sivitas akademika, di hadapan orang tua, dan terutama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua perjalanan pendidikan mereka, baik pendidikan di kelas maupun akhirnya pendidikan profesi sampai mereka menjadi seorang dokter. Dan kami bersyukur karena di tengah pandemi COVID-19, acara ini boleh tetap diselenggarakan. Walaupun harus dilakukan dengan terbatas, kehadiran on-site yang terbatas dan juga kehadiran melalui live streaming. Oleh karena itulah kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan pelaksanaan acara ini Tuhan dari awal sampai akhir. Terutama Tuhan
penggunaan peralatan-peralatan teknologi yang kami gunakan supaya berfungsi dengan baik. Dan kami berdoa supaya Tuhan memimpin pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan agar mereka memimpin acara Sumpah Dokter ini dengan baik dan berjalan lancar sampai pada akhirnya. Kami serahkan seluruh rangkaian acara pengambilan Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Menyanyikan himne Universitas Pelita Harapan. Sidang Senat Terbuka, Sumpah Dokter Angkatan ke-42, Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dengan berkenan Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Senat Terbuka, Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, dalam rangka Sumpah Dokter Angkatan ke-42, dinyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kepada yang terhormat, Dr. Ellen Widisanto, Spesialis Paru Tobacco Treatment Specialist, Fellow of Asian Pacific Society of Respirology, waktu dan tempat kami sediakan. Surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran UPH nomor 007 /SKD/SK/UPH/10/2021 tentang yudisium mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter Universitas Pelita Harapan. Membaca, menimbang, mengingat, memutuskan. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus program pendidikan profesi dokter periode ke-42 tahun akademik 2020-2021. Sebagai bukti kelulusannya, kepada mereka diberikan surat keputusan yudisium program pendidikan profesi dokter. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karawaci pada tanggal 28 Oktober 2021, Dekan Fakultas Kedokteran UPH, Profesor Dr. 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 Eka Yulianta, Wahyu Pramono, Spesialis Bedah Saraf, PhD. Masih mungkin, Dr. Titi Pujiwati Permata 5, predikat sangat memuaskan. Dr. Arcelia Amblit Pokato, predikat sangat memuaskan.
predikat sangat memuaskan. Dr. Anastasia Jessica Christie, predikat sangat memuaskan. Dr. Hans Jeffrey Kosasi, predikat memuaskan. Dr. Brilliant Sabatino Rentama, predikat memuaskan. Dr. Gabriela Alden Setiawan, predikat memuaskan. Dr. Naomi Natania, predikat memuaskan. Dr. Teresia Apita, predikat memuaskan. Dr. Arya Ganesha Sutantio, predikat memuaskan. Dr. Bella Tamara Rindasidi, predikat memuaskan. Dr. Angel, predikat memuaskan. Dr. Jennifer J, predikat memuaskan. Dr. Bianca Miralda Ali, predikat memuaskan. Dr. Benny Wijaya, predikat memuaskan. Dr. Evita Putri Makateke, predikat memuaskan. Dr. Sharon, predikat memuaskan. Dr. Jordan Kusuma, predikat memuaskan. Dr. Edric Diogo, predikat memuaskan. Dr. Atirai Sudaryanto, predikat memuaskan. Dr. Niko Harli Chandra, predikat memuaskan. Dr. Elsada Amelia Shelly, predikat memuaskan. Dr. Muhammad Yaska Sherpan, predikat memuaskan. Dr. Jennifer Anggawan, predikat memuaskan. Dr. Leviana Aurelia Valeria, predikat memuaskan. Dr. David Joseph Asaf, predikat memuaskan. Sumpah dokter. Para dokter baru dimohon untuk mengambil posisi sumpah dan keluarga dipersilakan untuk duduk. Kepada yang terhormat, para pemuka agama kami persilakan untuk berdiri di sebelah perwakilan dokter baru. Pembacaan lafal sumpah dokter dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan diikuti oleh para dokter baru. Para dokter baru harap mengikuti lafal sumpah yang saya bacakan. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga
Saya akan membacakan tersangka. Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Martabat dan tradisi luhur kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila. Dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui kepada orang lain. Kepada orang lain. Karena pekerjaan saya dan keilmuan saya. Karena pekerjaan saya dan keilmuan saya. Sebagai dokter. Sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan ilmu pengetahuan kedokteran saya. Saya tidak akan mempergunakan ilmu pengetahuan kedokteran saya. Untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Sekalipun diancam. Sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Mulai dari saat pembuahan. Mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Kebangsaan. Kebangsaan. Kesukuan. Kesukuan. Politik kepartaian. Politik kepartaian atau kedudukan sosial atau kedudukan, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan memberikan kepada guru-guru saya saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya. Sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan menaati dan mengamalkan. Saya akan menaati dan mengamalkan. Kode etik kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Penyematan PIN akan dilakukan secara simbolis oleh Dr. Ivan Maurits Sondag, spesialis obstetri dan ginekologi, kepada Dr. Leviana Aurelia Valerian.
Penutupan sidang Senat terbuka Sumpah Dokter Angkatan ke-42 Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat terbuka Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dalam rangka Sumpah Dokter Angkatan ke-42 dengan ini ditutup. Hadirin yang terhormat, selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan kepada Profesor Dr. 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 Eka Julianta Wahyu Pramono, spesialis bedah saraf PhD. Waktu dan tempat kami sediakan. Para dokter baru yang berbahagia dan orang tua yang sangat membanggakan, selamat atas selesainya. Dengan sumpah dokter ini berarti selesai pendidikan dokter umum. Ya, jadi sampai disumpah, oleh karena memang dokter itu beda dengan profesi lain. Profesi lain atau pekerjaan lain yang biasa-biasa itu tidak memerlukan sumpah. Tetapi dokter itu beda, karena kita berurusan dengan hidup manusia. Jadi kedokteran itu nggak bisa disamakan dengan bisnis, dengan tourism, dengan perhotelan, beda ya. Karena kembali lagi yang kita urusin itu manusia. Sehingga kita perlu disumpah. Disumpah di hadapan Tuhan, disaksikan para pemuka agama. Karena kembali lagi, kita disumpah untuk mengutamakan pasien kita. Nomor satu tadi ya. Itu penting ya. Jadi untuk para dokter baru nanti di dalam memulai karirnya, ingat baik-baik sumpah kita pada pagi hari ini. Dan seorang dokter yang baik yang melakukan sumpahnya dengan profesional, tentu saja semua berkat, semua rezeki itu akan menyusul di belakangnya, nggak usah khawatir. Seorang dokter itu katakanlah tentu mau ya nanti ada karir akademik, karir klinis begitu ya. Nah, karir klinis itu salah satu tolak ukurnya, adalah pasiennya banyak. Ya, itu betul-betul suatu tolak ukurnya. Ini Dr. Alan, Dr. Julius, Dr. Andre, sebelah saya itu pasiennya, aduh luar biasa. Kenapa begitu? Karena pasien datang itu bukan dari reklame ya, bukan dari zaman dulu ada reklama gede-gede kan pakai koran, pakai sosmed gitu ya. Kalau rumah sakit bisa dibuka rumah sakit baru. Alatnya ABCD gitu ya. Tapi dokter itu kenapa nggak bisa diiklankan? Karena meskipun diiklankan, tapi kalau dokternya nggak profesional itu percuma. Pasti percuma. Nggak taruhan. Nanti datang cuma sekali, kemudian nggak datang lagi pasien. Pasien kita itu ya, 95% ke atas datang kepada kita karena rekomendasi dari pasien lain. Ya, tentu ada faktor lain, tapi terutama dari rekomendasi pasien lain. Pasien lain itu artinya apa? Pasien yang pernah dirawat oleh dokter tersebut. Ya. Kalau dokternya baik, ya, semua profesional, janjinya semua ditepati, diusahakan dengan sungguh-sungguh, apapun dilakukan demi pasiennya, duit nomor dua, ya bayar syukur, nah yang ngapakan, itu rekomendasi, udah taruhan pasti. Ya, jadi kembali lagi, banyak pasien datang ke kami itu karena rekomendasi pasien. Kapan hari ada seorang pasien ya, karena semua pakai masker, kan kita juga lupa ya. Dokter mereka lupa ya, saya siapa? Wah ya lupa jujur. Nggak pakai masker aja lupa, apalagi pakai masker ya. Nah, dia bilang, saya datang ke sini kan kira-kira 12 tahun yang lalu. Waktu itu istrinya sakit, dia yang bawa kan. Istrinya sakit, ada kanker di otak kan. Nah, kanker di otak itu kan kita selalu ngomong dengan jujur ya, tak bisa lama hidupnya. Ada sekitar 1-2 tahun, meskipun segala usaha sudah dilakukan. Nah, kemudian akhir kata memang istrinya betul-betul meninggal.
Nah, si pasien itu ya, itu tentu saja akhir cerita yang nggak nyaman banget, akhirnya meninggal. Tapi pasien itu datang lagi bawa temennya. Dia bilang, ya dok, memang istriku meninggal, tapi ya saya tahu memang begitu ceritanya. Yang penting dokter sudah melakukan dengan profesional, sudah operasi, sudah kemoterapi, sudah radiasi, ya memang begitu ceritanya. Nah, itu yang disebut profesionalisme. Kembali lagi, memang pasien banyak bukan satu-satunya tolak ukur ya, tapi salah satu tolak ukur pasien yang kliniknya berjalan baik itu banyak pasien. Dan kembali lagi, pasien itu datang karena rekomendasi pasien lain. Pasien yang pernah ditangani, begitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan khawatir, kalian baru mulai. Mulai juga belum, dok. Belum ada suratnya. Jangan buru-buru, nggak mungkin tiba-tiba pasiennya kebudak 10-20, nggak bisa dong. Pasti semua itu ada waktunya. Semua itu indah pada waktunya, ingat baik-baik ya. Jadi mulai dengan apa yang ada, kalau kalian di daerah, ya udah jangan untuk terlalu banyak lah, pakai dulu. Apa yang ada, tunjukkan prestasimu, kan begitu dong. Setelah berprestasi di tempatmu intensif nanti kan harus magang. Prestasimu waktu magang sudah bikin apa, rajin atau belum, disiplin atau belum, begitu ya. Nah setelah itu baru kan ada karir beda-beda, ada yang mau spesialis, ada yang mau ke manajerial, menjadi researcher, semua itu baik saja. Ya, tetap ke daerah, melayani masyarakat di gunung, di laut, semua itu baik saja. Semua baik kalau dilakukan dengan seprofesionalisme mungkin. Dimanapun kalian berada. Nah, itu pesan kami ya. Kembali lagi, dokter, nggak bisa cepat-cepat naik versi yang baru, nggak bisa. Kecuali punya mertua yang super rich, ya, diberikan hadiah kawinnya Mercy, ya, Bu, ya. Tapi itu bukan keringatmu. Itu keringat mertua, kan begitu dong, ya. Paling bagus ya keringat kita sendiri lah, ya. Jadi kerja keras, jangan khawatir. Nanti rezeki itu pasti akan datang sendiri, ya. Nah, itu pesanku pada kalian, dokter baru sekalian ya. Nah, dokter adalah long life study. Ya. Jadi, pembelajaranmu nggak selesai di sini kan? Masih panjang, masih panjang. Nah, dokter Julius, ya, sebelah kanan saya itu sudah profesor. Umur 50 tahun, profesor. Itu termasuk ekspres. Ya. Untuk zaman sekarang termasuk ekspres. Nah, nanti di bawahnya Julius itu harusnya di bawah 50 tahun harus profesor. Kan begitu ya. Nah, jadi kalian boleh nanti memilih karir sebagai klinikus atau klinikus dan akademikus. Ya, itu dua-duanya yang dirangkap yang tidak mudah. Pasti tidak mudah. Tapi bisa, buktinya bisa. Sebelah kanan kiri, kalian bukti tau. Dr. Allen ini, Dr. Allen juga setahun lagi profesor. Dia juga seorang ibu, punya anak, anaknya juga nggak gampang asuhnya, punya pasien. Tapi anyway, semua itu bisa kita lakukan asal kita profesional. Ya. Jadi setelah intensif, magang, tentukan kalian mau kemana. Ya. Pikir baik-baik, jangan salah langkah. Ya. Jangan salah langkah. Jadi job kita apapun juga, kalau kita tekuni, pasti berhasil. Yang penting kita tekuni dan kita cintai pekerjaannya. Karena kalau nggak cinta, stres ya. Dokter tuh stres setengah mati loh, minta ampun stresnya. Pasiennya banyak, nggak semua bagus ya. Tetapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, kita ya stres pasti stres. Tapi nggak banget-banget lah ya, nggak sampai frustasi, nggak sampai depresi begitu dong ya. Nah begitu ya anak-anak sekalian, kami bangga kalian lulus dengan baik. Nanti teruskan cita-citanya ya. Kalian yang mau balik, selamat datang ya. Itu ada Dr. Iwan Sonda, itu alumni kita. Sekarang jadi dokter kandungan ya. Kemarin saya mengunjungi Manado, juga ketemu beberapa spesialis dan calon spesialis alumni kita. Juga gitu, Prof, aku mau balik ya. Oh, welcome. Kita senang sekali kalau alumni balik membangun lagi UPH menjadi suatu institusi yang sangat berguna untuk membina bangsa ini.
ya, banyak perjuangannya di sana, sudah pasti minta ampun, banyak perjuangannya, banyak pergumulannya, tetapi semua bisa maju kalau kita konsisten. Begitu ya, selamat berkarya anak-anak sekalian, segera daftar intensif, nggak usah milih yang sulit-sulit, udah ambil aja, orang cuma setahun nggak ada, kelamaan mikir nggak jalan-jalan nanti, ya udah jalan aja, dimanapun juga juga bagus kok. Masalah resiko dimanapun juga resiko. Ya hati-hatilah ya, zaman COVID begini semua orang juga harus hati-hati prokesnya ya. Setelah itu buruan magang, buruan sekolah lagi. Ya, semoga kalian sukses semua di masa mendatang. Ya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri acara Sumpah Dokter Angkatan ke-42, mari kita foto bersama. Kepada jajaran dekanat dan para dokter baru dipersilahkan untuk berdiri. Para dokter baru dipersilahkan memperlihatkan buku kodeki. Kepada profesor, dokter, dokter, orang tua, dan dokter muda, dan hadirin yang terhormat, dipersilahkan untuk menghadap ke arah kamera. Sesi dokumentasi akan dimulai dari slide paling pertama. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide terakhir. 3, 2, 1. Hadirin yang terhormat, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa. Doa penutup dibawakan oleh Pendeta Paulo Sitomorang. Kepada Pendeta Paulo Sitomorang, kami persilakan. Selamat kepada para dokter yang baru. Selamat bertugas dimanapun saudara-saudara akan melaksanakan tugas sesudah pengambilan sumpah ini. Dan mari kita tutup seluruh rangkaian pengambilan sumpah dokter ini di dalam doa, dan saya akan kembali pimpin secara kristiani. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu, ya Bapa yang baik, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena Engkau telah memimpin seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah dokter angkatan 42 Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk para profesor dan pendidik di Fakultas Kedokteran yang telah menghantarkan dokter-dokter baru ini sehingga pada hari ini diambil sumpahnya. Dan kami terus berdoa Tuhan agar ketika mereka akhirnya menjalankan profesi mereka, biarlah mereka semua mengingat akan sumpah janji yang telah mereka lakukan pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk seluruh keluarga yang telah mendukung mereka, dokter-dokter baru ini, di dalam pendidikan mereka, baik sampai kepada profesi kedokteran. Dan akhirnya, ya Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada-Mu, dan Tuhan menyertai kami di dalam seluruh sisa aktivitas kami pada hari ini. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara Sumpah Dokter Angkatan ke-42 Fakultas Kedokteran Universitas Pita Harapan. Kepada yang terhormat jajaran dekanat dan senat Fakultas Kedokteran Universitas Pita Harapan, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Kepada para dokter baru yang telah diambil sumpah, selamat dan sukses selalu.